Assalamualaikum pemirsa, Anda menyaksikan topik terkini, saya Deba Depari. Pemirsa keputusan pemerintah yang mengizinkan masyarakat melakukan mudik lebaran pada tahun ini disambut sukacita. Warga berbondong mendatangi tempat vaksinasi untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster sebagai syarat perjalanan mudik. Sudah ada tim ANTV, Restu Wulandari dan Putra Dwi Laksana di Puskesmas Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Silakan laporannya Ulan. Ya, pemirsa kebijakan pemerintah yang membolehkan mudik lebaran 2022 dengan syarat sudah melakukan vaksin ketiga atau booster COVID-19 disambut antusias masyarakat. Seperti pada hari ini, ratusan warga sejak pagi ramai mendatangi tempat vaksinasi yang digelar oleh Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih yang dilaksanakan di RP Tra Matahari Jalan Rawasari Barat 6 RT 04 RW 01 Kelurahan Cempaka Putih Timur. Mayoritas warga yang datang hendak melaksanakan vaksinasi ketiga atau booster. Kepala Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih Murni Lusian dalam wawancaranya kepada kami mengatakan pihaknya menyiapkan 300 dosis baik vaksinasi dosis 1, 2 maupun vaksin booster dengan jenis vaksin yang tersedia yakni Pfizer, AstraZeneca dan Moderna. Adapun sentra vaksin di sini dibuka dari hari Senin hingga Jumat. Selain itu menurut kepala puskesmas memang animo masyarakat beberapa hari terakhir ini tinggi setelah Presiden Joko Widodo menyatakan vaksin booster sebagai syarat untuk mudik. Ia pun berharap masyarakat akan semakin banyak yang melaksanakan vaksinasi bukan hanya untuk syarat mudik tapi juga karena kesadaran akan kesehatan. Adapun siaran vaksin membawa KTP dan mendapat undangan vaksin untuk yang booster dan warga di luar Jakarta juga boleh mengikuti vaksinasi di sini. Demikian Restu dari dan Putra Dewi Laksana melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Ulan. Pemirsa demikian topik terkini. Saksikan program Antv selanjutnya. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Saya Deba Depari. Wassalamualaikum.